Selamat sore hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada sore hari ini, Sabtu 14 Oktober 2023. Senang sekali pada sore hari ini saya Benny Hari Putra dapat menemani dan juga memandu rangkaian acara penuh cinta resepsi pernikahan sahabat saudara kita tercinta Riri dan juga Rua. Amin. Santo Agustinus Kuburaya. Keduanya melebur menjadi satu, sepasang suami istri yang begitu mencintai. Dan sebagai bentuk rasa syukur mereka, pada sore hari ini mengajak kita semua untuk turut larut dalam suasana yang berbahagia. Ladies and gentlemen, please welcome the coming of parents in the groom in the bride. Please welcome ayah dan juga ibu grooms, Bapak Marius dan juga Ibu Rohana. Please welcome. Ibu Bride, please welcome Bapak Rusdi dan juga Ibu Anastasia Eka. Nama lengkapnya inilah dia saudara grooms. Please welcome Wilhelmus Brinado. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Nama lengkapnya inilah dia saudara dari Bride, Antonius Octavian Jethro. Berikan tepuk tangan yang paling meriah dan juga Gregorius Hugo Oktariandi. Welcome Ratna dan juga Franz. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Inilah dia Ratna dan juga Franz. Di belakang Ratna dan juga Franz ada Agnes beserta dengan Nando. Berikan tepuk tangan yang paling meriah juga. Di belakang Agnes dan juga Nando ada Agatha Stevin. Di belakang Agatha Stevin dan juga ada Dikta Wandai. Boleh lebih pelan langkahnya. Ya inilah dia untuk Agatha dan juga Stevin, ada Dikta dan juga Wandai. Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia. Hari ini merupakan first performance untuk kedua mempelai menjadi sepasang suami istri, pertanda era baru yang syarat dengan romantika dan juga kasih sayang. Sebagai penghormatan dan rasa bahagia kita semua, boleh kita sambut kedatangan kedua mempelai diiringi saksofon by Tommy The Arte. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua mempelai kita. Please welcome beautiful couple, always together ever and ever. Please welcome Rua dan juga Riri. Buat kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua mempelai kita yang berbahagia. Boleh kita berikan lambaian tangannya untuk kedua mempelai dan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua mempelai sekali lagi. Please welcome Riri dan juga Rua. Saya persilakan untuk kedua mempelai bergabung bersama kita dalam singgasana yang hari ini merupakan hari yang berbahagia untuk kedua mempelai kita berbahagia. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Riri dan juga Rua. Saya persilakan untuk naik ke singgasana putri dan juga raja pada sore hari ini dari sebelah kanan. Kita akan mendengarkan welcome speech dari mempelai pria untuk dapat menyapa seluruh tamu undangan yang hadir. Untuk groom, saya persilakan. Selamat siang, selamat menjelang sore semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada keluarga, teman-teman, panitia, dan semua yang hadir di sini yang ikut serta dalam memeriahkan acara kami. Semoga dengan acara ini doa yang kalian sampaikan dan keinginan yang ingin kami wujudkan itu terlaksana dengan baik. Terima kasih ya buat teman-teman semua, tamu undangan, sekali lagi terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya, tidak ada tambahan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dong untuk Rua. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. This is the pouring wine.
Saya persilakan untuk kedua mempelai boleh dicurahkan dari tingkatan yang pertama sampai tingkatan yang terbawah perlahan saja. Ya, semakin penuh, semakin penuh. Begitu juga dengan berkat Tuhan akan memenuhi setiap kehidupan kalian. Ya, diberikan keturunan yang baik dalam kehidupan kalian dan juga rezeki yang melimpah. Sederas dengan air yang kalian curahkan, air anggur, air wine pada sore hari ini. Sekali lagi, lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi lagi. Tinggi harapan dan juga cita-cita dari kedua mempelai. Baiklah Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Prosesi wedding toast pada sore hari ini untuk cinta sejati dari kedua mempelai, untuk rumah tangga yang selalu diberkati oleh Tuhan, untuk keturunan yang baik, berkah berkelimpahan hari ini sampai dengan selama-lamanya. Ladies and gentlemen, it's time for the wedding toast and cheers. Berikut tepuk balik, Bria. Silakan diminum.
berapakah ukuran sepatu dari mempelai wanita ya, dan juga berapakah ukuran sepatu dari mempelai pria, dan jika ditambahkan berapa hasilnya ya. Berapa ukuran sepatu dari mempelai pria? Rua 41. Mm-hmm. Terus? Riri 49. 40. Riri 40, Rua ya. 41. Ya. Baik ya. Riri, berapakah ukuran sepatumu? Ukuran sepatu aku 40. 40, yang jawab 40 angkat tangan ya. Ada ya. Ukuran sepatu Rua berapa? Ukuran sepatu saya 41. 41. Berarti pemenangannya adalah, silakan maju. Naik, naik dulu ke atas. Baik, terima kasih untuk Bang Rua dan Riri. Ya, selamat hari wedding. Semoga bahagia selalu ya. Damai berserta kalian berdua. Baru dua, baru tiga. Berapa kata? Lima ucapan. Lima. Lima doanya untuk kedua mempelai. Dua lagi. Apalagi ya? Ada tambahan gak dari teman-teman? cepat-cepat ngomongan ya. Ya satu ya. Lagi. Terus. kan doa kan bebas. Ada tambahan gak? Ya bisa diaminin kan? Udah ngomongan udah. Ngomongan udah apalagi dong? Apalagi? Sehat terus ya, sehat terus. Karirnya juga lancar ya. Amin. Saya ucapkan selamat berbahagia kepada Tasha Riri dan siapa ya, lupa namanya. Yang penting bahasanya, dalam kasih anugerahnya yang indah, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah saat Ia mempertemukan, indah saat Ia menumbuhkan kasih, dan lidah saat mempersatukan putra-putri mereka dalam pernikahan pada hari ini. Saya juga selamat berbahagia hari ini sudah dinikahkan pada tanggal 14 Oktober 2023. Riri dan suaminya semoga bahagia, terutama sampai kakek dan nenek. Terima kasih. Aku persembahkan sebuah lagu dengan judul Satu Rasa Cinta. Cinta di sini.
pertanyaannya adalah sebutkan 3 kosakata bahasa Korea. 3, 2, 1. Angkat tangan. Sudah ada. Ya? Gita. Coba sebutkan 3 kosakata Korea. Annyeonghaseyo. Artinya apa? Apa kabar? 1. Kencana artinya apa? Baik-baik saja. 2. Apalagi? Paili. Hah? Paili. Artinya? Cepat. Sarangeo ya, kata di depan ini ya. Selamat buat Riri sama Rua. Semoga langgeng sampai tua. Terus cepat dapat ngomongannya. Istrimu di keningnya terlebih dahulu. Tahan. Baik, sekarang di pipi kiri.
Baik, sekarang pipi kanannya dong. Baik, sayang hidungnya juga ya. Baik, sayang dagunya juga dong. Ladies and gentlemen, it's time for the wedding. Kiss, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yeay, happy wedding. Selamat menemui hidup baru untuk kedua mempelai kita berbahagia. Berbahagia hari ini sampai dengan selama-lamanya. Happy wedding untuk kedua mempelai kita berbahagia. Thank you so much. Gimana perasaannya untuk groom sore hari ini, Rua? Oh, senang, terharu, sedih, dan bercampur aduk pokoknya. Bahagia juga. Iya. Kita mau napak tilas sedikit ya. Kapan pertama kali ketemu dengan seorang Riri, Rua? Kita ketemu tahun 2020. Itu di mana? Ketemunya tidak sengaja. Tidak sengaja. Dipertemukan teman. Oh, dipertemukan temannya. Yeah. Ada temannya di sini yang mau pertemukannya? Kebetulan berhalangan hadir. Berhalangan hadir ya. Sosok seperti apa seorang Riri menurutmu pertama kali ketemu? Lihat outnya dong. Pertama kali ketemu dia? Iya. First impressionnya udah ada getaran cintanya atau belum ada? Oh, belum. Belum. Pertama kali ketemu anaknya ramah. Ramah. Baik. Terus ya friendly lah gitu. Friendly. Iya. Yeah. Terus sampai pada akhirnya memutus untuk melanjutkan hubungan lebih jelas ya, berpacaran itu kapan? Langsung? Tidak, lama prosesnya. Lama? Lama prosesnya, sekitar 1 tahun setengah. Mm-hmm. Tapi kita sering kadang-kadang chatan gitu di Instagram. Sampai pada akhirnya Riri, kamu pilih menjadi seorang istrimu. Apa yang membuat kamu memilih Riri dibandingkan dengan segelintir banyak ya untuk wanita di muka bumi ini atau mungkin ada di planet lain gitu ya? Karena saya merasa... Lihat Ririnya dong, Riri lihat ya. Rua dong. Ya, setiap komunikasi dengan Riri saya merasa Riri lah yang cocok, yang paling klik untuk menemani hidup saya. Ya, ya Rua, ada yang ingin kamu sampaikan ke istrimu pada hari ini? Walaupun tadi sudah di hadapan Tuhan, tapi hari ini kita pengen dengar apa yang ingin kamu sampaikan ke istrimu. Ya, bebas apapun itu, silakan. Maria Viani Arilia Ivana, jadilah teman hidupku sampai akhir hayatmu. Amin. Tepuk tangan dong untuk grooms kita dong. Sekarang pindahkan ke Riri. Selamat sore Riri. Selamat sore. Gimana? Ganteng ya, Rua? Iya. Ganteng. Iya, ganteng. Gimana perasaannya hari ini? Hari ini perasaannya campur aduk ya. Senang, sedih, bahagia. Bahagia karena orang-orang yang saya sayangi semuanya pada hadir. Pada hadir ya. Iya, senang banget saya. Ya, kita mungkin pertanyaannya sama dengan yang saya berikan kepada Rua tadi. Riri, pertama kali melihat sosok seorang Rua, apa yang kamu lihat dari seorang Rua sampai pada akhirnya kamu memantapkan hati untuk menikah dengan Rua sampai dengan mau memisahkan nanti. Yang kamu lihat dari sosok Rua ini, orangnya seperti apa sih? Ya, abang tuh care orangnya. Terus tuh kepo juga. Kepo juga ya. Tapi yang paling penting abang tuh penyabar orangnya. Penyabar. Iya, sabar. Sabar banget orangnya. Gak pernah marah. Gak pernah marah ya. Iya. Dari sekian banyak akhirnya ini laki-laki yang cocok menurutmu ya? Iya. Iya. Karena saya mencari sosok laki-laki yang gak jauh dari papa saya. Karena tuh papa saya orangnya gak pernah marah. Nah, di Rua ada gitu ya? Iya, jadi tuh saya mencari sosok laki-laki yang sama kayak papa saya. Iya, bener ya Maya? Iya, tepuk tangan. Dapatlah ini. Ini ngiri nih tuh dua orang tuh presmatnya tuh. Ya Riri, ada yang ingin kamu sampaikan ke suamimu pada hari ini? Ya, dilihat dong mukanya dong. Abang, terima kasih sudah memilih Riri sebagai istri abang. Semoga kita bisa membangun rumah tangga kecil kita semakin kuat, semakin sabar.
apapun prosesnya harus sama-sama kita jalani. Oke? Okay? Oke, okay, baik, tepuk tangan dong untuk paling meriah, untuk kedua mempelai. Boleh kalian saling berpelukan? Berpelukan boleh dong. Terima kasih, happy wedding sekali lagi untuk semoga berbahagia. Oh,
untuk foto terbanyak di album fotonya boleh angkat tangan. Saya akan datang ke meja Bapak Ibu semuanya. Tunjukkan di albumnya ada berapa foto ataupun video ya, totalnya ya. Di atas 20.437, tidak ada satu kali, tidak ada dua kali, berarti selamat ya. Sinta Vijay menjadi pemenangnya, ya. Boleh masuk. Baik, ya. Saya minta doanya Sinta. Doanya semoga Riri dan suami berbahagia sampai terus sampai tua. Akhirnya sudah sampai di titik ini. Karena waktu itu galau-galaunya mencari pasangan hidup dan finally found the right man. Iya, tetangga dari SMA, dari kita bisnis ya Riri, habis itu kuliah di Untam dan kerja, terus finally found you here. Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada malam hari ini, yang di layar handphonenya foto pasangannya atau foto berdua di WA-nya ya. Kita itu mundur dari 3, 2, 1 angkat tangan. Mana Bu? Coba buka Bu. Nah kan? Saya mau lihat suaminya yang mana? Ada datang? Saya coba lihat dulu. Mirip gak Bang? Mirip ya? Mirip ya. Ini foto pasangannya. Anaknya berapa Bu? Dua. Anaknya dua ya. Dengan ibu siapa namanya? Ibu Erna. Bu Erna boleh ikut saya Bu ambil hadiah langsung Bu, yuk. Untuk Riri dan suaminya, kami doakan semoga Riri sehat dan bahagia selalu, langgeng sampai kakek nenek. And with the moment, there was no more. Selamat berbahagia untuk sahabat saya Ruwa dan Riri. Semoga langgeng selalu sampai kakek nenek, sampai maut memisahkan. Amin. Mundur lagi dari 3, Ruwa dan juga Riri. Kita itu mundur dari 3, 2, 1. Yeay. Yeay. Pacarnya mana? Pacarnya yang mana? Yang ini? Bukan? Lagi mencari pacar ya? Ini boleh, dua orang ini masih jomblo nih. Ya boleh Mega, berikan ucapan kepada temanmu yang menikah pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan happy wedding untuk teman kecil saya dari teman SD. Riri dan pasangannya Ruwa. Semoga pernikahan ini menjadi langgeng dan hingga kakek nenek nanti. Semoga cepat diberi keturunan. Amin. Amin. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, happy wedding untuk Ruwa dan juga Riri. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Selamat untuk Ruwa dan Riri. Semoga cinta kalian selalu mekar, kalian hidup selalu berbahagia, jadi teladan buat anak-anak yang akan kalian lahirkan. Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin.
diiringi sama saksofon.